Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irfan Artisan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sosis bus yang laris di pasaran bus Indonesia. Sosis itu adalah Mercedes-Benz OH1626. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar menambah wawasan tentang pengetahuan awal mula proses sebelum pembuatan bodi pada bus. Sosis ini pertama keluar di tahun 2012. Bisa dibilang sosis ini berada di tengah-tengah antara Mercedes-Benz OH1526 dan Mercedes-Benz O500 RS1836. Karena bisa dibilang harga sosis ini masih di bawah 1 miliar, kecuali 1626 AT yang harganya 1 miliar lebih. Mungkin bisa dibilang sosis space framing termurah di Indonesia karena harganya di bawah 1 miliar rupiah, lebih tepatnya 950 jutaan rupiah untuk yang manual. Untuk spesifikasi mesinnya masih sama dengan 1526, yaitu menggunakan mesin berkode OM906LA inline 6 bertenaga 260 HP dan torsi 950 Nm. Apalagi sekarang banyak karoseri-karoseri di Indonesia yang membuat bodi khusus untuk sasis ini, dikarenakan sasis ini tidak dapat dipasang pada bodi SHD karena posisi air suspension yang masih ditempatkan di bawah sasis, seperti Laksana yang membuat SR2 Transporter dan Adiputra dengan bodi Jetbus MHD-nya. Karena dengan bodi tersebut mengoptimalkan kapasitas bagasi dan bisa mengangkut sepeda motor tanpa melepas bannya. Dengan adanya bodi khusus untuk Mercedes-Benz OH1626 ini, sekarang para perusahaan otobus di Indonesia bisa merasakan kapasitas bagasi yang luas dan keuntungan semakin banyak. Kalau sebelum adanya bodi khusus untuk 1626 ini, perusahaan otobus harus membeli sosis premium agar mendapatkan kapasitas bagasi yang luas, kecuali dipotong sosis. Apalagi sekarang banyak perusahaan otobus yang membuka jasa penitipan barang ekspres yang memanfaatkan bagasi bus. Jadi selain dapat pemasukan dari tiket penumpang, ada tambahan dari jasa penitipan barang tersebut. Sekian pembahasan singkat saya tentang sosis Mercedes-Benz OH1626. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.